Selamat pagi pemirsa, jumpa lagi dengan saya Siti Nuraliza. Pagi ini saya akan menyampaikan informasi tentang teknologi canggih irigasi tetes pertanian. Israel menemukan teknologi baru untuk irigasi tetes ini, memaksimalkan pengguna air. Irigasi tetes memiliki efisien 95%, sedangkan irigasi biasa hanya memiliki efisien 30%. Ini membantu secara cepat mengontrol irigasi dan mengalirkan air secara merata. Selain itu, dengan penggunaan yang tepat, dia memiliki umur 25-30 tahun. Irigasi tetes adalah bagian dari transfer pengetahuan Israel dengan India di bawah proyek pertanian Indo-Israel. Israel berbagi pengalaman dalam merancang, menerapkan, memelihara, dan menggunakan sistem irigasi tetes. Ini sudah digunakan secara luas di India. Bahkan, negara ini adalah mengadopsi teknologi terbesar di dunia, di banyak negara kepemilikan tanah. Sangat besar dan untuk hasil terbaik, kepemilikan tanah sangat besar petani harus mengetahui masalah yang dihadapi. Setiap bagian dari ladang dalam pertanian, PSSI Citra Stalit dapat membantu Anda menemukan bagian lahan mana yang membutuhkan banyak air. Demikian yang saya sampaikan saat ini. Saya Siti Nuraliza pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, dan jumpa kembali. Thank you.